Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial membersihkan kamera dengan kit motor. Saya menggunakan sikat bekas. Dan kit motor. Kita semprotkan ke sikatnya terlebih dahulu. Lalu kita gosokkan ke dalam, kita gosokkan ke bagian-bagian sudut yang kotor. Kita bersihkan hingga merata. Tambahkan lagi secukupnya. Oke, setelah dibersihkan semua, kita akan tunggu selama 5-10 menit. Oke, setelah 10 menit kita akan bersihkan menggunakan lap hingga merata. Ya, di sini kita lihat
sesudah kita bersihkan menggunakan lap. Untuk kamera terlihat lebih bersih. Di sini saya sarankan menggunakan kit motor juga bisa, atau yang sasetan itu juga bisa. Kalau saya biasanya menggunakan kit motor yang hitam itu, yang pakai semprotan itu, beli di toko bengkel atau di supermarket juga ada. Ya, di sini sudah kelihatan seperti baru belum. Untuk kitnya, kit motor, saya tidak di endorse ya. Terima kasih.